Kali ini kita akan mereview sebuah smartphone adapter ya, atau yang bisa disebut dengan OTG. Jadi ini saya beli di Shopee. Untuk link pembelian nanti ada di bawah ya. Bagi kalian yang memiliki masalah dengan kapasitas memori iPhone kalian, ini adalah solusinya ya. Jadi kita bisa pindahkan kapan saja dari memori iPhone ke flashdisk ya. Jadi sini saya akan mencoba dengan flashdisk ya, ukuran 16 GB yang mereknya Toshiba. Oke, langsung aja kita buka ke file ya, di iPhone, di file kita masukkan OTG-nya. Nah, ini saya coba pakai 16 GB ya, punya Toshiba. Ya, kita pasang. Oke, sudah kita pasang. Kita coba di file dilihat ya. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Toshiba. Tinggal kita klik coba ya, teman-teman ya. Sudah muncul dengan tulisan Toshiba. Kita klik. Nah, di sini udah terbuka, teman-teman ya. Ada file musik di sini. Saya ada foto satu kebetulan. Nah, kita coba ambil foto, teman-teman ya. Kita ambil foto ini, terus nanti kita copy di flashdisk-nya ya. Nah, kita sudah ambil fotonya. Tinggal kita klik tanda panah yang ada di bawah itu. Setelah itu pilih simpan di file ya. Nah, tinggal pilih Toshiba-nya, tinggal klik save di atas ya. Kita coba lihat di file. File, kita klik filenya. Nah, sudah masuk, teman-teman ya. Itu yang di pojok yang kuning. Nah, sudah masuk. Jadi ini adalah solusi bagi kalian yang memiliki kapasitas iPhone yang memorinya kecil. Gak perlu beli yang gede-gede mungkin ya. Jadi bisa beli alternatif dengan OTG ini. Jadi kita bisa menyimpannya di flashdisk, dan sewaktu-waktu kita butuhkan, kita tinggal membukanya dari flashdisk atau ya mengcopy-nya ya. Ini kita coba buka file musik ya. Nah, di sini kita coba buka. Kita coba salin ya dari flashdisk ke iPhone. Nah, tinggal klik salin, menu masuk ke menu file ya, lagi ya. Terus ketik kliknya di iPhone-nya, terus tinggal tekan tahan paste ya, tempel atau paste. Nah, ini kita coba putar. Nah, bisa ya, teman-teman, bisa diputar. Jadi kita bisa mutar musik dari flashdisk, kita copy dari flashdisk ke iPhone ataupun sebaliknya. Oke, sekian review singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.